Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, oke, teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau nge-review rumah. Jadi rumahnya itu rumah estetik minimalis 2 lantai ya. Dan kemungkinan rumahnya itu juga aku bakal ikutin di drama baru aku. Buat yang nungguin drama itu yang kemarin itu, belum aku lanjutin ya, soalnya aku masih ulangan. Mungkin nanti kalau udah selesai ulangan, insya Allah aku bakal lanjutin ya dramanya. Kalian tungguin aja pokoknya, oke? Nah, jadi karena aku lagi gabut, jadi aku bikin video aja daripada daripada nanti kayak kegabutannya itu kayak lebih parah. Jadi aku putusin buat video aja ya. Dan aku ini juga kayak pengen nge-review rumah gitu loh. Jadi aku pengen record. And yeah, so daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa udah diklik like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tanda loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan saat aku upload video baru. Makasih yang udah subscribe. Oh ya, aku juga berterima kasih banyak sama kalian atas 900 subscribernya ya. Semoga aja channel ini bisa 1000 subscriber, amin. Oh ya, nanti buat drama yang kemarin itu, kemungkinan aku uploadnya kurang lebih 5 hari atau 4 hari lagi ya. Pokoknya stay tune aja. So daripada kelamaan ya, kita dari tadi ngomong terus. So daripada kelamaan, langsung kita mulai. Let's go. Cekidot. Nah, oke teman-teman, jadi rumahnya itu aku buat di dekat Yumart ya, tapi aku belum load, jadi belum ada gitu bangunannya. Nanti kita loadnya pas di dekat Yumart aja ya. Kita ke Yumart dulu. Nah, itu kan belum ada rumahnya tuh. Nah, kita load dulu ya teman-teman, tungguin bentar. Oke teman-teman, jadi aku udah load. Kemungkinan kalian itu udah tahu ya depan rumahnya atau sekeliling rumahnya dari yang pertama video tadi ya, karena aku tadi udah kayak buatin sekelilingnya gitu. Dan ya, so daripada lama, langsung kita review. Jadi di sini tuh, di sini itu ada kayak itu ya, apa namanya, gedung-gedung gitu. Ada warna ungu sama warna biru, tapi aku kasih dua aja ya, soalnya kayak propsnya itu kayak kurang gitu loh. Jadi aku kasih dua aja. Dan di situ juga ada kordennya sih, tapi aku gak mau nutupin gitu ya. Terus di sini ada pohon. Terus di sini aku kasih kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya, supaya lebih estetik gitu. Terus di sini ada pagar ya teman-teman. Oh ya, ini bangunannya itu aku terinspirasi dari channelnya Kak Alivia Official ya. Nanti buat kalian yang belum tahu channelnya, aku kasih linknya di komentar atau di deskripsi. Kalian kalau belum subscribe, subscribe dulu ya, soalnya bangunan ini aku terinspirasi dari dia. Terus di sini juga ada pohon juga. Terus di sini
Jadi ada tanaman lagi. Terus pencet. Terus di sini ada plan A sama ada rak itu tuh. Terus di sini ada jendela ya teman-teman. Nah, kenapa rumah ini banyak jendelanya? Aku gak tahu juga. Mungkin biar cahayanya masuk itu. Kita masuk. Assalamualaikum. Jadi di sini ada rak buku gitu, tapi ini raknya kayak dua gitu ya. Terus di sini ada ini meja ya teman-teman. Meja, tapi mejanya juga aku berdua. Terus di sini ada karpet bulat gitu, dan di situ ada ini kursi panjang. Kursinya cuma satu dan aku juga lupa kasih TV. Dan di sini ada plan A dan ada bunganya gitu aku kasih. Terus di sini ada outside lagi teman-teman. Nah, lanjut lagi kita ke dapur. Jadi di sebelah sini adalah dapurnya. Jadi di sini ada kompor. Kompornya tuh aku buat sendiri. Jadi kompornya ini aku buat sendiri ya. Di sini ada wish atau apa itu namanya. Dan Sakura itu update, jadi itu kayak ada ini apa kayak robot roti itu loh, gak tahu aku namanya. Ya pemanggang roti namanya kayaknya. Terus di sini ada karpet sama ada kulkas. And di sini ada plan A, and di sini ada kayak kursi gitu, meja makan ya, ada kursinya dua sama meja makannya juga. Terus di sini ada dua plan A temen-temen tuh, di sini sama di sana. Nah, jadi itu dia dapurnya. And mari langsung aja kita ke atas. Ini tangganya aku gunain updatean yang terbaru kemarin ya. Jadi di sini ada plan A. Terus di sini ada tempat buat belajar gitu, ada laptopnya juga. Nanti kita bisa belajar di sana. Terus di sini ada kasurnya ya teman-teman. Oh ya, maaf ya kemarin aku nggak sempet review updatean Sakuranya, soalnya aku benar-benar gak ada waktu gitu loh. Terus di sini ada ini kasur yang aku dekor. Terus di sini ada pagar and ada TV and ada TV-nya juga. Terus di sini di bawah sini maksudnya. Di bawah sini itu ada karpet ya teman-teman. Oh ya, maaf kalau ada suara berisik itu soalnya ramai banget itu di luar. Terus di sini itu ada kayak ya aku kasih buat tempat belajar juga. Karena kayaknya itu kalau ini kalau kita duduk di sini tuh kayaknya estetik gitu loh. Jadi aku kasih kursi buat duduk itu. Di sini ada plan A, ada lemari juga. Terus di sini adalah kamar mandinya. Jadi kamar mandinya itu sempit banget, gila. Soalnya aku kehabisan tempat gitu loh. Di sini ada shower, terus ada tisu toilet sama toiletnya. Terus di sini ada ini pintunya gitu. Terus di sini ada plan A. Tuh, jadi ini ada plan A nya dan kita langsung masuk ke balkonnya ya teman-teman. Jadi ini balkonnya, kayaknya rumah ini kurang hiasan gitu deh, soalnya kayak kosong aja gitu. Isinya aku kasih kursi sama ada lemari ya teman-teman. Dan kalau kita duduk di sini tuh kayak estetik banget gitu loh. Kita coba ya, gimana ini actionnya. Nah, jadi kalau kita duduk sini itu kayak estetik. Astagfirullah, Mbak Natsu ketabrak. Aduh, Mbak Natsunya ketabrak, teman-teman. Ya. Ya udah deh, teman-teman. Itu dia isinya ya. Oke, kita keluar dulu. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia isi rumahnya. Mungkin sekian aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Makasih, dan aku bakal bagiin ID-nya ya. Dan jering. Ini dia ID rumahnya teman-teman. Makasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa dicatat ya ID-nya.
So, mungkin sekian aja video dari aku. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Makasih ya. Bye-bye. Love you all.